laporan aktivitas Gunung Api Kelut yang lokasi administratif dan geografis terletak di Kabupaten Kediri, Blitar, Malang, Jawa Timur dengan posisi geografis di latitud -7.93 derajat lintang utara, longitud 112.308 derajat bujur timur dan memiliki ketinggian 1731 meter di atas permukaan air laut. Periode pengamatan pertanggal 10 September tahun 2023. Untuk klimatologi, cuaca cerah hingga berawan, angin lemah hingga sedang ke arah utara dan barat laut. Suhu udara sekitar 18 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan 62 hingga 84%. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas, asap kawah nihil, visual lainnya juga nihil. Untuk pengamatan kegempaan, 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 1 hingga 5 mm. S-P 20.08 detik dan lama gempa 85 hingga 115 detik. Kesimpulannya, tingkat aktivitas Gunung Api Kelut berada di level 1 atau normal. Direkomendasikan untuk masyarakat dan wisatawan untuk tidak memasuki atau mendekat kawasan kawah aktif Gunung Api Kelut karena bisa terjadi aktivitas vulkanik tiba-tiba yang dapat mengancam keselamatan. Akan tetapi, masyarakat dan wisatawan diperbolehkan wisata di Gunung Kelut dengan memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang ada. Laporan aktivitas Gunung Api Kelut yang lokasi administratif dan geografis terletak di Kabupaten Kediri, Blitar, Malang, Jawa Timur dengan posisi geografis di latitud -7.93 derajat lintang utara, longitud 112.308 derajat bujur timur dan memiliki ketinggian 1731 meter di atas permukaan air laut. Periode pengamatan pertanggal 10 September tahun 2023. Untuk klimatologi, cuaca cerah hingga berawan, angin lemah hingga sedang ke arah utara dan barat laut. Suhu udara sekitar 18 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan 62 hingga 84%. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas, asap kawah nihil, visual lainnya juga nihil. Untuk pengamatan kegempaan, 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 1 hingga 5 mm. S-P 20.08 detik dan lama gempa 85 hingga 115 detik. Kesimpulannya, tingkat aktivitas Gunung Api Kelut berada di level 1 atau normal. Direkomendasikan untuk masyarakat dan wisatawan untuk tidak memasuki atau mendekat kawasan kawah aktif Gunung Api Kelut karena bisa terjadi aktivitas vulkanik tiba-tiba yang dapat mengancam keselamatan. Akan tetapi, masyarakat dan wisatawan diperbolehkan wisata di Gunung Kelut dengan memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang ada.